Assalamualaikum, welcome back. Nah, ketemu lagi guys dengan aku Puput Pratiwi. Sesuai judul di video kali ini, aku bakalan nge-haul dispuser ataupun foamy diver gitu ya. Yang seperti kita tahu fungsinya itu bisa untuk melembabkan udara, terus bisa juga sebagai aroma terapi, terus bisa juga sebagai pencahayaan waktu kita tidur. Jadi udaranya kita tuh jadi lebih lembab, terus tidurnya kita tuh kayak lebih nyenyak dan lebih tenang gitu. Jadi ini dia produknya, aku beli yang ukuran 300 ml, dan yang ini tuh harganya cuma 100 ribuan guys, murah banget kan. Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah guys, aku mau intermezzo dikit nih. Jadi ceritanya kemarin tuh aku batuk kan lumayan lama gitu, beberapa bulan. Terus aku ke dokter, ternyata aku tuh kayak batuk alergi gitu loh, terutama alergi sama udara dingin, udara malam gitu ya. Karena kalau misalnya pas malam gitu kan, itu udaranya jadi kayak lebih kering gitu. Nah makanya kayak aku cari-cari gimana caranya supaya udara di kamarnya aku tuh kayak tetap lembab gitu. Terus aku nemu artikel yang nyaranin aku supaya pakai dispuser atau humidifier ini. Kayak aku beli dan aku cari-cari di Shopee, nemu dong ini tuh yang kualitasnya paling bagus ya, karena udah terjual banyak banget, 10.000 plus-plus, dan harganya menurut aku yang paling murah, jadi cuman 109.000 doang guys. Ukurannya juga 300 ml, jadi kayak dia lumayan tahan lama gitu. Semoga dia tahan dari malam pas kita tidur sampai pagi gitu ya. Yuk langsung aja aku bakalan unboxing karena aku belum buka sama sekali. Ternyata masih dilem, jadi ini benar-benar belum aku buka karena paketnya baru nyampe tadi gitu. Jadi pas dibuka, yang pertama kali kita bakalan dapet buku petunjuk. Terus kita juga bakalan dapet remote-nya guys, kayak gini remote-nya. Tuh, nanti aku bakalan jelasin satu persatu ke kalian. Nah, jadi yang utamanya itu adalah dispusernya, kayak gini. Tuh, bagus ya. Jadi dia emang cuma warna putih doang sih. Nah, oke, jadi mari kita buka sama-sama untuk dispusernya. Tuh. Oh, jadi pas dibuka dia colokannya di dalam gitu guys. Jadi ini tuh nggak pakai USB ya, jadi dia kayak nggak model cas gitu. Jadi emang kalau misalnya kita mau pakai ya dicolokin, jadi kayak televisi lah gitu ceritanya. Well, ini bagus sih, sejauh ini aku lihat ini bagus. Kita gunainnya itu sekalian pakai essential oil gitu ya, jadi biar ruangan ataupun udara yang dikeluarin itu jadi lebih harum. Nah, aku udah beli juga nih si essential oilnya. Ini dia, jadi aku ada beli 4 piece gitu, tapi aku beli dari toko yang berbeda. Kenapa? Karena di tokonya ini tuh gak ada jual essential oil, makanya aku beli dari toko yang berbeda gitu. Ya, nanti untuk link produk dispuser ataupun essential oilnya aku masukkan ke dalam kolom description box ya guys ya. Ini aku beli yang aroma jasmine, terus ada yang lavender, ada yang lime, dan ada yang green tea. Jadi aku beli 4. Ini tuh harganya murah, 8 ribuan doang. Kalian langsung aja nanti cek link produknya di description boxnya aku. Jadi semua tuh dikasih bubble wrap sih sama dia, jadi kalian gak usah khawatir gitu. Ini dia colokannya. Ini kabelnya lumayan panjang sih. Jadi kalau misalnya colokannya agak jauh gitu dari meja di rumahnya kalian, ya kalian gak usah khawatir. Tuh, lumayan panjang guys. Nah, jadi colokannya ini di bawah gitu. Nah, yang paling pertama tutupannya dibuka dulu guys, terus dimasukin air. Airnya gak boleh lebih dari 300 ml ya, karena ini emang 300 ml ukurannya. Nah, jadi setelah airnya dimasukin, tinggal kalian masukin aja essential oilnya. Aku pilih yang aroma lime dulu. Ini kalian tinggal masukkan 2-3 tetes aja guys, nggak usah banyak-banyak. Oh, banyak ternyata. Dah. Oke. Setelah itu ditutup. Nah, setelah itu kalian tadi aku nyalain tombol on-nya ya. Pick-nya itu. Nah, ini
bisa diubah gitu. Kalian mau yang keluarnya itu big atau small? Tuh, aku mau kasih cahaya. Tuh, jadi dia bisa dikasih cahaya kayak gini. Jadi ini warna. Oh, cahayanya. Wah, bisa diganti-ganti ternyata. Banyak tuh, ha. Ada yang biru, terus ada yang redup, ada yang terang. Tuh, ada yang warna kayak keungu-unguan. Nah, terus ada yang warna putih. Terus ada yang merah kepingpingan gitu. Tuh, bisa redup, bisa terang ya cahayanya. Terus ada yang hijau. Tuh, hijaunya juga ada yang hijau muda. Terus ada yang hijau agak cerah. Ini enak banget guys. Udaranya jadi emang. Jadi pas aku masukkan tadi kan aku pakai yang aroma lime ya. Seger banget. Jadi kayak wangi jeruk yang fresh banget sih. Oh ya guys, untuk semua fungsi dari remotannya, kalian gak usah khawatir karena di buku petunjuknya itu semuanya udah ada. Udah, jadi segitu aja video aku kali ini guys. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian yang emang lagi nyari dishwasher yang murah tapi kualitasnya bagus. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.